Waqala Khalil Ar-Rasidi wala yasululan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'a huduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi dzikir iku ora kasil kecuali napa ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadal qadri ta hasil ikilah kadar mutawak kifun iku kandhek ala makrifati ngatasé makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Ismatalam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong bu ing Allah kaya hale kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong bikalbi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal makrifatu te makrifat kama qala Ibrahim Ar-Ruqi dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi utawa kang aran makrifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Sirungono tenan ben dadi wali. Dadi wali boten ulama. Dadi wali sing kok ulama, ojo dadi wali sing jalur bahasa Indonesia re pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau, beberatus ono wis amben ning gunung dihen. Kowe milih dadi gunung gitu lho apa milih negara segoro? Gampang di cara populer ora kan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gunung? Gampang di nek daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu tiga, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada Lahud, ada Nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah SWT. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih. Itu ada riwayat unik ya buat. Unik betul. Ada orang itu sujud ke misbah. Ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane. Sing pemuda ini tanakal. Ah sujud orang mari untuk duwe. Pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini. Fawwah la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak ngampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni janjuk kowe malah apik. Kakekane kowe malah apik karena diatasnamakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga nabi di zaman itu. Saya ulang lagi, nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, kulli hadal fata al-abid, man dalladhi yata'alla alaiya, Allah aghfiru dunuba. Man dalladhi yata'alla alaiya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang. Tidak bisa. Yang nginjuk dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim itu mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misalnya Ruhin mangkel no aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Ruhin, Allah ora bakal nyepuro kowe." Loh bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru Tidak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom iki saking ngamuke demi Allah wong ndak maafan kamu lho. Apa kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atuk muni ngene, jancuk wong kok fasike ngono, ngidak-ngidak aku. Atuk tarung menisan. Mereman agamane. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong to sampean. Ndak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Qur'an. Allah nyifati dzat bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Maya, saya sudah Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya? Gak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, gak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semest. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah bi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Qur'an. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngene iku, menawa Islam sing sok ekstrem-ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan? Lan kaya kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ra manfaat, ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedhi kiai. Kenapa ngene Papua ning Jawa dienteki Gus Pak? Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Apa ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhusne ora masalah. Kula nanti ketemu muftine teng Boyolali. Kula riyen mufti lho Gus, sak dia ngono wedhusne. Tapi teng Korea aku sudah mati nopo kuyon namanya. Sak apa-apa ke zaman mufti ikhlas swarga angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora muftine, ikhlas ya. Wah yo Gus cocok. Ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti yo golek ridane Allah, angon wedhus golek ya wis. Kowe lagi rukun mbek bojo kelon yo golek ridane Allah, dineng mire yo golek ridane Allah. Menghindari konflik itu ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji ta apa lek pokoke metu. Jadi Allah itu enggak suka kalau disifati sesuai seleranya yang nyifati itu enggak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, enggak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wahibah. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, wah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, wah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka be wong mukmin, al-kayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima badal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna 'ala Allah al-amani. Tapi khayale ning Allah. Kaya kowe niku apik ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klathak sebar iku kancanan tuker-tukeran nomor jamin. Gak penting swarga neraka, gak penting penting relasi. Amit-amit tenan di murid kowe, amit-amit tenan Yesus. Ngaji sabar, pokoke di murid kowe ngaji sabar. Aku rung tau ora diskusi cocokan maknamu Gus Pak maknane opo rung tau. Akhir diskusi ku mesti yo tuker-tukeran apa? Habib kenalan. Urung tahu ketrucut terus mau Gus Wamanan ya apa? Perkara apa gara ada takok. Lagi makro ana dhewe. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit tenan Gus. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi wis kula serido sak rida-ridane. Kulo de guru Mbah Mun sabar, de bapak kulo nggih sabar, ibu kulo ngrumat santri nggih sabar, mbah kulo riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kulo dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wes nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Maksudnya sesuai ora. Tangan-tangan bener. Oh pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Wis suwe-suwe kulino, suwe-suwe alhamdulillah. Ya jadi tadi ya, di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain. Terus dia bilang, Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung. Karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora roh, mergo ora ngaji. Lan kok kula maksudno sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning wis tahu diri wis. Kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, boleh. Jadi singgarani makrifatuh ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan angkuli mauhum. Lah ulama ahli sunnah iku pinter daripada ke mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoke Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna, sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadits. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul lil hawadits. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asyraf alamin.